listener, welcome back to my channel. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we gonna be alright. Nah, kali ini aku bakal Shopee haul lagi sesuai judulnya. Jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like dulu dong videonya. Udah kalian like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga. Belum aku tunggu ini. 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Nah, sekarang kalian pasti udah tahu dong, by the way ini aku pakai baju apa? Pakai baju daster ya, sesuai judulnya dan sesuai barang apa yang aku mau haulin saat ini ya kan, malam ini. Maaf ya kalau misalnya pencahayaannya berbeda daripada video-video sebelumnya karena aku record di malam hari. By the way ini udah jam 11 malam lewat, hampir jam setengah 12 malam gitu ya. Baru pulang kerja cuy, sebenernya capek tapi aku semangat karena buat kalian juga. Ya begitu, langsung aja, jangan berlama-lama ya. Taraaa, ini dia, by the way ini aku borong apa nggak borong, pokoknya lebih dari 5 produk gitu, kalau nggak salah 7 produk. Dan langsung aja kita buka. Nah, sana by the way langsung aja ya, kita robek-robek ini. Langsung robek beneran. A few moments later. Tuh, di sini aku beli 7, buat aku 2, buat mama aku 5. Jadi begitu. Tapi aku sekalian mau unboxing dulu nih ke kalian gitu loh. Siapa tahu lah ada lagi yang nyari daster-daster murah juga seperti diriku. Jadi ya, aku bisa berbagi info ke kalian. Tuh, by the way ini banyak banget, ada 7. 2 yang punya aku, terus yang 5-nya punya umi aku. Jadi yang 5-nya mungkin aku nggak bakalan try on di video ini. Jadi aku bakalan try on yang 2 aja yang punya aku aja, oke? Okay? Nah, so langsung aja, ini dia barang-barangnya. By the way, ini aku belinya di toko Daster Grosir Daster Payung. Tulisan tokonya tuh kayak gitu. By the way, ini tuh dari Pekalongan. Oke, langsung aja kita buka satu persatu. Oke, so langsung aja ke barang yang pertama. Taraaa, ini dia. By the way, langsung aja kita buka ya. Aku juga penasaran banget apakah ini real thick. Wah, harganya murah-murah banget gitu. Wow, bagus banget, cantik, kupu-kupu gitu. By the way, siapa sih di sini yang nonton video ini pasti dia juga penggemar pakai daster nih. Ya, ngaku loh. Tuh, kayak gini, cantik banget by the way ini kupu-kupunya. Terus warnanya juga, perpaduan antara warna-warnanya ini. Oh my god, bagus banget. Dan ini salah namanya, Daster Payung Lumpur. Terus ini harganya dari 33.000 menjadi 29.500 saja ya kan. By the way ini daster yang aku pakai juga ini tuh harganya kalau nggak salah aku belinya di lupa ya, di Semarang sih aku belinya, di Semarang cuma 25.000 doang. Percaya deh. Dan ini cuma harganya 29.500 tuh, murah-murah banget. By the way ini gede ya. Tuh. Jadi bawahnya tuh kayak model payung gitu. Ya, bagus kan? Lebar-lebar gitu dan motifnya juga lucu menurut aku. Tuh, kalian bisa lihat perpaduan antara warna hijau dan warna apa nih, agak oranye-oranye gitu, terus ada warna hijau-hijau lumutnya gitu. Oh my god, ini aku suka banget, aku juga pengen deh. By the way ini sana bahannya itu bahan santung, terus LD-nya itu 100 cm, terus dia punya kancing depan gitu. Tuh, ini juga cocok buat ibu-ibu yang menyusui juga, cocok banget pakai daster yang kayak gini. By the way kancingnya cuma 2 tapi. Nah sama by the way ini ada 5 warna, ada 5 varian warna gitu. Tapi sayangnya di tokonya itu kita nggak bisa milih pengen warna apa, warna ini, warna itu, nggak bisa. Jadi dia tuh dikirimnya random gitu. Jadi ya sesuai rezeki ya, bagus apa enggaknya yang dikasih tuh. Tapi sayangnya ini bahannya agak tipis tuh. Kalian kan lampu yang di belakang. Tapi kayaknya daster memang kayak gitu ya kan, agak tipis gitu. Jadi pas dipakai dia adem. Terus menurut aku jahitannya juga rapi di toko ini, aku suka. Nah, yang kalau bahan yang kayak gini, model yang kayak gini aku beli 2. Jadi buat umi aku 1, terus buat aku 1. Modelnya sama, tapi ini beda warna aja gitu. Tuh, kalau ini yang warna agak ke ungu-ungu abu-abuan gitu. Yolah, ini juga cantik, anjay, cantik banget ya kan. Tuh. Terus kupu-kupunya juga cantik. Tuh, kalian bisa lihat, bagus banget. Tuh, aku gak nyesel sama sekali sih beli toko ini. Dia desainnya bagus banget. Terus warna perpaduan warnanya juga keren sih. Oh my god. Dan ini tuh sama, sana cuma beda warna doang. Tuh, nanti aku pilih lah yang mana punya aku, antara ini sama ini. Kayak gini sana.
There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue, are you, are you, are you? My love so wild. Okay, so next ke barang yang kedua, atau enggak ke daster yang kedua, model yang kedua. Tara, ini dia. Baru ini sama juga modelnya, dan ini punya aku. Dan apa kan antara keduanya ada yang punya aku dan ada yang punya mamaku. Tuh, langsung kita buka ya, biar nggak penasaran. Wow, ini juga gede bawahnya, payung gitu. Tuh, kayak gini sana motifnya. Ih, keren sih motifnya. Baru ini kayaknya gede banget deh, kayak ukuran XL. Tapi nggak apa-apa sih, bagus-bagus. Tuh, motifnya kayak gini, ada gambar wayang gitu di bagian tengahnya. Dan sarung itu namanya daster payung jumbo wayang, dan ini harganya dari 37.000 menjadi 33.000 aja. Dan di sini aku pilih dua, yang dikirim warna coklat hitam sama warna merah hitam. Langsung aja kita buka yang ini ya, yang warna lainnya, tapi ini motifnya sama. Tuh, ini versi warna hitam merahnya, bagus banget. By the way, ini tuh bukan endorse, ini real banget, aku beli pakai uang aku sendiri. Tuh, cantik, warna merahnya tuh agak kepink-pinkan gitu gak sih, pink pantai gitu. Tuh, keren lah. Tuh, jahitannya juga rapi. Dan bahan yang ini tuh lumayan tebal menurut aku, gak kayak yang pertama. Tuh. Dan dia halus juga. Nah, sama by the way, ini yang ini tuh bahannya dari santung juga, atau enggak rayon halus namanya, sama aja sama kayak bahan yang pertama. Dan ini detailnya all size, LD-nya maksimal 120 cm, panjangnya 115 cm, jadi lumayan panjang ya. Kayaknya sampai di bawah lutut sedikit gitu. Tapi dia bawahnya tuh kayak payung gitu loh, jadi bagus banget. Dan di bagian depannya juga yang ini tuh ada kancingnya juga, tapi cuma dua juga sama kayak yang pertama, berarti tuh cuma satu, dua gitu. Tapi ini keren sih asli. Oh my god, cuma 33.000, bagus ini mah. Kayak gini sana. Dari ketiga sampai yang kelima ini gak bakalan aku try on, karena ini punya umi aku. Sebenarnya boleh sih kalau aku minta izin gitu, minta izin buat try on pakai dulu. Walaupun baju baru terus aku pakai dulu gitu, kasih ke umi aku, tapi aku gak enak aja. Tuh, ih keren juga yang ini mah. Tuh, keren semua motifnya. Ih asli, gak bohong. Dan ini tuh namanya daster jumbo, kipas, dada kancing, busui, hamil, santung, halus, adem, baju. Gitulah namanya, banyak banget, panjang banget dah. Dan ini tuh harganya dari 29.500 menjadi 25.500 aja. By the way, murah banget kan. Mana ada nih daster 25.000-an. Tuh, tapi sebagus ini dong, bagus banget motifnya. Jadi gambarnya kipas-kipas gitu, perpaduan antara warna warna apa nih? Warna coklat-coklat tua gitu, terus perpaduan sama warna hijau lumut gitu. Ih bagus, sumpah ini bagus banget. Nah tapi di bagian bawahnya dia nggak payung, tapi lurus aja gitu. Tuh, bagian bawahnya kayak gini. Nah sana by the way, ini itu all size jumbo, LD-nya 130 cm, panjang bajunya 120 cm. Dan ini cocok banget buat busui, karena ada kancingnya juga di bagian depannya. Tuh, kalian wajib banget sih borong di toko ini juga. Keren-keren, dijamin. Aku juga ketagihan deh kayaknya, aku juga pengen. Tuh, kayak gini sana. Oke sana, langsung aja ke barang yang selanjutnya. Taraaa, ini dia, langsung aja kita buka ya. Wow, kenapa sih bagus-bagus banget.
kenapa ini kayak gini motifnya. Dia bagus banget juga, tuh lucu banget, bintik-bintik gitu, ya kan. By the way, selain itu namanya Duster Payung Jumbo Borobudur. Terus harganya dari Rp36.000 menjadi Rp33.000 aja. Murah banget ya kan. Pokoknya duster di sini tuh serba di bawah Rp40.000. Worth it banget lah pokoknya. Nah, jadi di bagian tengahnya ini ada gambar Borobudur gitu, Candi Borobudur. Jadi namanya Duster Borobudur. Cakep banget. Bisa kalian buat anak-anak yang merantau beli duster ini, terus kayak pas pulang tuh kasih orang tua, ini bagus banget buat kado buat mama atau umi atau mama apa bunda apalah segalanya. Tuh motifnya juga cantik banget, di bagian bawahnya kayak gini. Terus di bagian bawahnya dia payung, jadi lebar banget. Tuh. Jadi super duper jumbo. Dan ini juga all size, LD-nya maksimal 120 cm panjang bajunya ini, panjang dasternya ini 115 cm dan dia juga punya kancing di bagian depannya juga sama. Tuh. Ada dua kancing di bagian depannya. Warnanya di sini aku dikirimin warna oranye. Jadi kita nggak bisa milih warna apa yang kita pengen gitu loh. Sayangnya itu sih kekurangannya di toko ini. Tuh cantik banget. Kayak gini sana. Oke sana, next ke barang yang terakhir atau enggak yang kelima. Tara, ini dia. Video ini dikirimin yang warna hijau lagi. Oh nggak apa-apa. Pasti Umi aku suka banget nih. Karena warna hijau. Coba kita buka ya. Wow, bagus juga yang ini, motifnya lucu. By the way, sana ini tuh namanya Duster Payung Paprika Dada Kancing Bawah Mayung Lebar Santung Halus. Dan ini harganya dari Rp33.000 menjadi Rp29.500 aja. Tuh gak nyampe Rp30.000 udah dapet duster sebagus ini dan secantik ini. Motifnya juga bagus-bagus, tuh kan bisa lihat detailnya. Oh my god, siapa nih yang keracunan sama aku? Tuh, di bagian bawahnya kayak gini. Ih, gambar naga ya? Iya, Din. Gambar naga, tuh bagus banget. Jadi di bagian bawahnya yang ini juga payung gitu modelnya. Dan dia juga ada kancing di bagian depannya juga, tuh. Dua gitu. Terus ini tuh all size juga, bahannya santung atau enggak. Rayon halus namanya. Dan ini tuh LD-nya maksimal 105 cm. Itu tuh gede banget loh, 105. Tapi sayangnya yang terakhir ini jahitannya kurang rapi gitu menurut aku. Banyak banget benang-benang yang berkeliaran kayak gini. Berkeliaran. Kayak apa aja tuh. Kayak gini nih, gantung-gantung. Terus kayak gini. Benang-benang yang kayak gini. Tuh, kurang rapi aja benangnya, di bagian benangnya. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh, nggak rapi yang terakhir. Tuh, banyak banget benang-benangnya. Tuh, kurangannya itu sih. Tapi ini cantik warnanya. Dari segi motif juga aku suka. Tuh, kayak gini sana. Oke sana, mungkin segitu aja video aku kali ini atau enggak review tentang duster aku kali ini. Jika kalian kepengen samaan sama kayak aku, jadi kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi aku. Jadi langsung tinggal klik dan langsung aja order ke tokonya. Oke sana, mungkin segitu aja review aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Thank you for watching. Bye-bye.